Assalamualaikum. Mau apa saya bantu? Mau cari informasi. Cari informasi. Sesuatu baru. Baik. Jadi sekarang kan hari Ahad, petugas pelayanan kami kan libur nih. Udah. Cuman paling saya kasih brosurnya aja ya. Nanti silakan dipelajari. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan dan kalau memang kalau untuk kunjungan itu kita punya prosedur ya. Udah ya. Jadi nanti di kontak persen itu aja. Saya izin untuk ambilkan brosurnya dulu ya. Terima kasih. Iya, nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan atau memang mau ada janji untuk konsultasi ke sini atau nanti istilahnya janji untuk survei di nomor kontak personnya ini. Yang paling bawah ya? Kenapa Bunda? Yang paling bawah. Dua-duanya. Dua-duanya. Baik, ya memang untuk jam pelayanan kami itu untuk survei itu kalau membawa surat antigen itu di jam kerja hari Senin sampai Jumat itu di jam 8.00 sampai 14.00. Dua ya. Ya, tapi kalau tidak membawa antigen dan belum ada janji itu di jam 14.00 sampai 15.00 hanya 1 jam. Pelayanannya Bunda ya. 1 jam itu. Ya, karena untuk sterilisasi ruangan kami di dalam asrama gitu. Jadi di jam 14.00 sama 15.00 sampai 15.00 itu santri sedang istirahat. Ini sekarang ada santri di dalam. Kan sudah pada ada santri semua, Pak. Sudah pada masuk semua, sudah normal. Oh, sudah normal. Ya, baik. Jadi silakan. Sudah berapa sebenarnya sekarang? Untuk yang ikhwan atau yang akhwat? Akhwat. Ikhwan akhwat kurang lebihnya 500 sekian lah. Jadi nanti SMP SMA nih ya? Betul, jenjang SMP dan SMA. Ya, nanti silakan ini dipelajari. Kalau memang mau ada janji atau mau ada yang dipertanyakan perihal biaya dan lain-lain di kotak pesan yang tadi ya, Pak ya? Iya, baik. Iya. Silakan saya bantu Bunda. Bapak, boleh saya ngintip di pagar situ mau lihat. Kita lihat-lihat gitu, enggak masuk dalam. Oh, boleh, boleh. Okay. Tapi dengan syarat jangan turun dari kendaraan ya. Oke. Okay. Saya izinkan.
sebelumnya mohon izin sekarang mau diganti dulu ya. Iya, monggo. Di belakang ada? Izin ya, Pak. Ya, muter. Muter. Kalian belum lihat. Tapi jangan turun dari kendaraan ya. Banyak banget teman ya. Cakep banget. Cakep lah. Ini kayak islami. Kayak islami di DM. Kayak DM ini. Kayak DM. Mahalnya. Mahalnya, Cak. Wow. Pakai remote, Cak. Oh, ini lebih DM ini. Ya toh ini. Sama masuk. Oh. Tengah aja ya. Kita balik lagi ya. Karena kita di kampus apa sedang ada giat check-in santri. Oke. Wow, subhanallah, fondonya kayak apartemen. Aduh, ini kelas anak bos. Lapangannya, ini lapangannya bagus banget tuh. Sahabat keluarga Kang Andi, tau nggak di Pondok Boarding School Bintang Pelajar ini pendaftarannya 750.000. Kami nggak berani tanya maksudnya berapa deh, udah kebayang pasti sekitar 40 jutaan ke atas dan SPP-nya. Nggak berani tanya panitia, hanya lihat di brosur aja. Ini kita level kita, bukan. Kita lihat aja ya. Sana. Ya, untuk di sebelah sana. Biasanya untuk berkenaan, cuma kalau lagi ada acara-acara tertentu,
biasa yang kemarin ya, itu di luar kapasitas kewenangan saya. Iya, baik. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, parkirannya happy enggak ya? Bisa. Yang di remote apa? Apa ini? Dua lapis katanya. Untuk mana? Berlapis orang. Pendaftaran 750 tuh, Pak. Cukup, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang ke. Kalau ini tadi ada kita baca mana itu bimbelnya Pak? Nih, kelihatan tuh. Di asrama makan. Sekolah yang di asrama makan. Yang nginep sekolah yang nginep.